Oke teman-teman, saya agak mundur dari jadwal semula karena saya harus menggantikan ban dari MT ke ID. Karena saya lihat jalan yang akan saya lalui sampai ke Taman Nasional Baluran itu lebih banyak aspal. Namun ketika saya masuk ke Taman Nasional Baluran itu memang jalan alam, tapi walaupun demikian medannya masih. Jadi sekarang saya berada di tempat pergantian ban dan saya sudah dapat depannya Gripsun dari MT ke ID. Jadi terus perjalanan saya. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya, Momones Madroni, untuk channel Gaprak. Dan pada siang hari ini, saya menuju ke arah timur dari Bekasi. Sekarang sudah berada di Tol Cipali. Saya akan melakukan perjalanan Gaprak dengan kendaraan tua ini. Nanti sesampainya di mana. Dan saya juga sekaligus akan mencoba melihat, menghitung fuel consumption dari kendaraan tua ini, yaitu Daihatsu TAF F50 tahun 1983. Saya akan coba di jalur yang variatif, jalan datar, di tol termasuk juga, dan juga jalan yang pegunungan. Saat ini saya berada di jalan yang datar, nanti di ujung jalan Cipali ini. Dalam hal ini Cirebon, saya akan lihat berapa fuel consumption-nya. Ikuti terus perjalanan saya di sini, Momones Madroni, untuk channel Gaprak. Ini musim kering, kita lihat hutan jati dan juga mengalami kekeringan. Kita lihat temperatur di luar, ini 27 derajat Celsius. Kita lihat juga pohon-pohon kering di kiri kanan jalan tol Cipali ini. Teman-teman, ini saya masih di Cipali dan dengan RPM saya pertahankan di antara 2200 sampai 2500. Kecepatan yang bisa dicapai antara 70-80 km per jam. Dan temperatur juga ini cukup aman ya. Jadi saya pertahankan di RPM antara 2200 sampai 2500, di mana untuk mendapatkan fuel consumption yang hemat karena torsinya maksimum di RPM tersebut. Oke teman-teman, saya sekarang sudah di kilometer 168 di satu rest area yang termasuk wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Dan saya sudah cek kendaraan ini, baik dari cooling system atau sistem pendinginan dan juga yang lainnya. Alhamdulillah tidak ada kekurangan. Saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke Cirebon, kemudian langsung ke Kuningan. Baru besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan ke arah timur, yaitu ke Semarang untuk hari kedua. Yuk kita lanjut lagi. Dulu ini nanti akan berangkat dan besok kami akan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Mudah-mudahan masih bisa termonitor dengan rekan-rekan. Yankee Bravo, Yankee Charlie Zero, Romeo November Charlie, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee. Saat ini baru mau berangkat ini gitu ganti. Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee, di samping Yankee Charlie Zero, Romeo 10, Ibu 8.
kembali ke Charlie Zero Romeo kembali Charlie gitu om. Ya hati-hati dalam perjalanan. Roger, wah isi Zero Energy. Ini Charlie Zero Kilo Romeo Zulu Upper Handles. Mudah-mudahan sehat-sehat ya om. Ya Mbak Ayai, selamat melakukan perjalanan. Hati-hati di perjalanan gitu. Kan cuma berdua kan gitu. Baluran, Taman Nasional Baluran. Insya Allah sampai Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Jawa Timur, mungkin Bali, baru kembali gitu om. Kita jumpa di darat. Kita berdua berapa purnama.